Yo, hello boy, di sini aing lagi dibantai sama klan Indo ini ya. Jadi aing mau nyerang dulu tapi ya, moga aja bisa ngebalikin nih. Di sini pertama yang mau nyerang TH12 dulu ya, pakai biasa boy roket balon badge karena lagi event ya, lagi meta juga roket balon, jadi kita pakai aja boy. Pasukannya sama aja kayak yang ada di konten boy, dengan equipment yang standar ya, nggak ada yang aneh-aneh, langsung berangkat. Potong-potong dulu ya pakai roket balon, ambilin biar kingnya nanti bisa masuk ke arah wizard tower boy, ke eagle juga. Di sininya potong goblin super buat ngambil tambang, di sini juga potong biar nanti nggak pada keluar lagi ya setelah dari eagle. Ini mortar juga dicolong pakai archer 2 bisa ya di pinggirnya boy, nggak bakal kena hit. Nah udah aman ya buat potongannya. Ini gosip kirim satu lagi buat ngambil kolektornya boleh, terus keluarin king, queen, grand warden sama log launchernya buat masuk jalan bareng-bareng. Headhunternya juga bantu biar cepet ngambil enemy king boy. Ini si cecenya juga belum pancing ya, ice golem sih kalau dilihat dari atas-atasnya. Nah ice golem ya sama satu baby dragon, queennya nggak mau masuk ternyata, tapi nggak masalah ya kalau bisa ngambil single inferno sama enemy queen sih bagus-bagus aja sebenarnya boy. Cuma nggak tahu nih ya mau masuk apa enggak queennya boy. Kita lihat bekuin dulu nih single infernonya. Nah masuk ya, kita buka grand warden ability boy. Kingnya sekarat, kasihan temboknya sih udah jebol semua ya. Cuma queen ini harus ability buat lawan enemy queen sih, karena malah nembakin kolektornya boy. King juga ability. Ini kita gaskin roket balon boy boy buat ngambil TH nya ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ada tornado, ada tornado, sabar ya, kita pasang spell amarah sama spell beku nih buat ngambil TH. Kita butuh TH. TH-nya king. Jeder 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 jeder. Kurang, tambahin. Tambahin lagi. Hancur nggak sih? Nah, udah ya, hancur aman boy. Ini ada wizard tower masih satu di kanan, harus dicolong dulu ya. Pakai roket tobalone. Iya, Teslanya nongol semua sekebon. Pantes dari tadi nggak ada Tesla, tenang-tenang bay. Ternyata di situ semua ya boy ya. Ini baby dragon juga kirim buat bersihin roket balon ke arah wizard tower. Langsung bait spellnya boy buat nabrak single inferno ya. Ini masih ada dua spell beku, minion juga turunin buat bersihin di sebelah kiri. Come on, bait spell kita bekuin aja ini Tesla, X-Bow dan kawan-kawan boy. Nanti kedepannya bekuin dulu ya biar batch-nya nggak habis-habis banget di awal-awal. Ini dibekuin lagi X-Bow sama air defense juga boleh kalau meresahkan, biar batch-nya agak rame aja ya, jangan terlalu habis di awal-awal boy, soalnya nanti ada kemungkinan kena red bomb ya yang dipancing sama minion, apalagi di tengah-tengah ya nanti di arah apa DE storage ini boy. Soalnya tadi kan isi CC aing Yeti ya, jadi nggak mancing. Kalau isi CC-nya roket balon juga sih mungkin bisa kepancing itu ya buat bom-bom merahnya. Cuma masalahnya ini durasinya keburu nggak sih boy? Nah itu boy yang kumaksud tuh. Nah dua red bomb kan habis batch-nya, jangan lagi lah, masih ada. Jangan kena semua dong. Aman ya, masih ada beberapa, 15 detik. Masih ada 3 minion juga yang harusnya damage-nya cukup ya buat ngambil dark elixir storage ini boy. Come on, 5 detik ya, 4 detik boy sisanya. Tapi ya udah ya, namanya rata mah mau sisa berapa juga rata aja boy. Ini ada Gia Secondo boy ya, dari klan lawan Gear Second dengan Queen Chas Miner Hognya boy, TH14. Kita pantau boy, ada Baby Dragon buat potong tambang timah di kiri ke atas ya. Ada satu lagi Baby Dragon juga buat potong arah ke bawahnya. Queennya dimulai dari arah kiri boy, bisa masuk nggak ini ya? Kalau masuk sih ngeri ini boy. Tes balonnya juga bekerja ya walaupun nggak narik apa-apa. Ada satu roket balon sama baby dragon buat ngambil archer tower supaya queennya bisa ke dalam ya. Minimal ada wall breaker juga dikirim boy ke arah junction ya, pertengahan sudut geometri meledak der, tembok kanan kirinya kebuka, terserah queen mau ke arah mana masuknya ya, mau ke X-Bow boleh, mau ke penyimpanan juga boleh. Kalau masuk ya ada CC juga yang kepancing archer 2 biji. Cuma itu wizard tower kayaknya agak meresahkan sih yang di atas ya. Wizard tower boy, the power of wizard. Kita lihat dari mana serangannya ya, recovery-nya. Ini ada spell amarah juga buat bantu archer queen. Ada tambahan wall breaker boy buat jebolin tembok ke arah scatter shot. Jeder, aman ya, royal champion-nya tiwas. Equipment-nya ada giant arrow, ada sepatu. Ini pakai rage game, royal champion-nya standar ya. Scatter shot-nya juga dapet boy. Kita lihat dari mana ini dia mulai serangannya. Nabrak TH kah? Yang paling solid nabrak TH sih ya.
kuenya sih masih aman-aman aja boy. Nah King sama PK dari bawah buat jalan ke kiri dan Minor Hawknya sih nabrak TH ya, mau gak mau ya. Tapi emang itu doang sih pilihannya boy ya, langsung nabrak ke arah TH. Grand Wardenya juga diturunin ngelawan King dulu ya. Ada Headhunter juga bantu ngelawan King, ada spell healing, Royal Champion juga join the party. Semuanya masuk ke dalam, spell amarah dipasang, isi CC-nya keluar semua, tornado trap berputar-putar. Dibekuin dulu TH-nya, ternyata boy masih nahan Grand Warden ability. King-nya join the party, buka Grand Warden ability, gak ada yang kena ledakan, gak ada yang kena poison, GG. Sementara di atas boy, Queen-nya juga masih hidup ya, masih berjalan-jalan mengelilingi base. Ini di tengah juga udah mulai masuk ke multi inferno, ke arah Eagle Artillery, Bomb Tower, sisa satu scattershot terakhir, enemy queen, gak enemy queen sih ya, tim queen bertahan juga tiwa, scattershotnya dibekuin, archer queennya mana itu boy, udah gak ada ya archer queennya ya, udah gak ada ternyata boy. Ini royale championnya masih ada ability, kingnya masih ada ability, base nya udah gak ada lagi, apa coba. Ini ya buat yang hobi-hobi minor hog ya, basicnya boy, queen chest, potong king si jebarak, tabrak, udah selesai ya. Dan ini dapat B3, nice ya, walaupun ini enemy tetap nice boy. Ini dia boy ya, naga nih, ini tes dulu nih ya, pakai balon boy. Kalau kena bom item, ada bom item, kasihan elektronya kalau kena ya. Ini kan lumayan nih, dapat beberapa building, oke lah ya. Narik bom item lagi nggak sih, lumayan aja sebenarnya. Jagoannya dua balon narik dua bom item boy. Di sini aing sebagai pengguna reptil yang hakiki dengan booster juga boy, karena kalau nggak di boost pasukan sama hero-nya levelnya malu-maluin ya. Ini Baby Dragon buat ngambil army camp sama kolektornya aja sih boy. Itu elektronnya, teslanya bisa nongol lagi nggak sih biar dapat teslanya banyak sekalian, udah lah ya. Ini udah kepotong juga boy, kita gaskin boy pakai king, queen buat potong dan jalankan semua reptilnya bersamaan ya. Grand Warden udara, pasang Dragon Rider. Ini kasih spell amarah juga agak depan di scatter shot, pasang Battle Blim dan kita buka Grand Warden ability. Let's go, ayo mengamuk. Veldora sama udah dikasih spell amarah. Come on, itu air sweepernya menyebalkan. Cepet ancurin, kasih spell amarah di TH Yeti biar ngambil TH ya, dapat X-bow-nya juga lumayan. Ini ice golemnya keluar, harusnya isinya balon aja biar nggak mancing ice golem. Ini spell amarah lagi di tengah biar lebih cepet. Royale championnya tahan dulu boy. Eagle juga udah ada yang ngurus, dua Dragon Rider tengahnya aman. Ini bekuin dulu single inferno-nya ya supaya naganya jangan tiwas-tiwas amat. Kasih spell amarah lagi buat dragon yang lagi ngurus single inferno boy, jangan sampai tiwas. Bekuin lagi nggak sih ya, hancur duluan. Ya udahlah ya, anggap aja sedekah spell beku. Royale championnya kirim ke tengah, ye malah ke wizard tower. Multi inferno nggak sih bang? Ini roket balon juga turun-turunin ya buat ngambil defense yang di belakang boy. Kingnya masih ada, queen masih ada ability, championnya ability di poison dulu ya. Ini royale championnya boy biar nggak terlalu banyak nembak. Inferno di core juga tembus, queennya ada di kiri kanan boy. Royal championnya ngurus scatter shot, let's go. Ada roket balon juga masih survive, royal champion lawan juga masih ada, scatter shotnya hancur. Naganya menang gak sih itu lawan championnya, entahlah ya. Tapi kita lihat di sini queennya lagi nembok masuk ke dalam, ngelag, please jangan ya, masih ada ability nih, jangan sampai disconnect boy, sayang kalau ability-nya nggak kepake. Ini enemy king juga udah tiwas, teslanya hancur boy, tinggal bersih-bersih aja ini ya, walaupun di atas nggak ada yang ngurus. Ye, disconnect, jangan buka ability mon, buka ability championnya. Kecepetan ya, harusnya nunggu satu building lagi boy biar pantulannya tuh bisa ngambil semua building dan beres, nggak usah harus ngejar-ngejar ke sono lagi ya. Tapi ya udah nggak masalah, nice aja dulu ya. Bermaul TH14 dengan Queen Chas roket balon. Nani, apa boleh TH14 main roket balon? Oh nggak Queen Chas boy, Warden Walk ya. Warden Walk dulu dari arah depan scatter shot, digempa aja tapi scatter shot sama X-bow-nya ya nggak mau terlalu diurusin. Jadi Warden Walk-nya cuma buat potong bangunan depan, tapi sekarat amat ya. Tiwas nggak sih? Oh enggak ya, kalau mortar sama archer tower sih nggak bakal kuat harusnya boy lawan 4 healer. Cuma tetap ya nontonnya bikin panik boy, deg-degan gitu. Ini ability sih bahaya ya. Tapi untung aja sehat ya, mortarnya udah hancur, archer towernya juga berhasil diamanin boy. Yang pasti wardennya bakal penuh lagi darahnya. Masih ada owl juga yang bantu mukulin royale championnya. Padnya hancur, kena setrum owl. Kita lihat sampai mana ngewarden walknya boy. Apakah akan ngambil kolektornya? Enggak ya, langsung dipancing aja sama archer queen.
Ini ada balon tes 1 sekalian nebe air defense juga, walaupun udah di TB sama Owl, dikirim roket balon ternyata buat ngancurin air defense-nya boy. Jadi healernya bisa aman-aman aja. Queen-nya malah masuk ke dalam ya karena ketarik sama Tesla. Ini mesinnya juga pakai log launcher ya. Apakah Queen sama Warden-nya akan nyampe TH boy? King-nya kemana nih? Join the party? Oh enggak, King-nya enggak join the party ya. Ini dipotong sama Wizard dan King-nya bakal jalan ke arah bawah boy. Log launcher-nya dipasang buat ngebantu Queen sama Warden. Itu ada roket balon satu, untung ya keburu boy. Jadi Grand Warden-nya enggak tiwas kena Tesla. Log launcher-nya juga bekerja dengan sangat baik, kejebolin tembok masuk terus ke depan buat bikin jalan Archer Queen ke TH, dikasih spell poison dulu buat CC-nya. King juga masih jalan, Royal Champion dikirim, ada wall breaker King-nya biar masuk buka ability supaya King-nya jalan lebih cepat dan ngelawan enemy Queen ya. Jadi Royal Champion-nya bisa aman boy, bisa mukulin scattershot walaupun lagi dipukulin scattershot tapi nggak masalah. Ada tornado trap, isi CC log launcher keluar. Buka Grand Warden ability boy, kasih spell amarah juga buat healernya, jadi Queen-nya bisa santai-santai aja pas harus ngelawan TH. King-nya keluar, Royal Champion-nya ikut ke Warden ability, ada Electro Titan juga dipasang buat nemenin Barbarian King di luar. Queen charge-nya, bom merahnya sekecamatan, kena semua ke healer tapi aman ya, masih ada durasi Grand Warden ability. Penuh lagi healernya, cuma kayak healing tom dia ya Grand Warden-nya. Ini dikirim juga roket balonnya buat bersihin bangunan pinggiran di arah kanan atas. Enemy King tiwas kena headhunter 2 biji boy. Multi Inferno dibekuin roket balonnya sekebon. Siapa yang bisa ngekill roket balon? Mana suaranya nggak ada ya, spell bekunya disweg aja dan dapet B3 rata boy. Lumayan ya, walaupun udah kebantai moga aja bisa ngebalikin tipis-tipis. Ya udah segitu dulu, cukup sekian, hatur nuhun.